Baiklah, saya kira semua sudah kita bahas. Mungkin ada tambahan dari Pak Ketua? Ye, terima kasih Bu Lurah. Dari saya sudah cukup. Semuanya jelas Bu Lurah. Dari Ibu Ketua Panitia? Kalau dari saya yang penting bapak-bapak tua ini ada ikut senam Bu Lurah aja. Dari Ibu Guru mungkin ada tambahan? Kalau harapan saya supaya bapak-bapak dan juga mungkin ibu-ibu bisa lebih memperhatikan anak-anak dalam mengerjakan tugas sekolahnya, jangan hanya memperhatikan permainan dadu atau catur aja gitu. Makasih. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Setuju. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, saya kira rapat sore ini bisa kita tutup karena sudah tidak ada yang perlu kita bahas. Semoga acara bakti sosial besok bisa berjalan dengan lancar dan mulus. Amin. Oh ya, sebelum bubar, mohon maaf, ada yang perlu saya sampaikan. Oh, ada yang kelupaan belum dibahas ya, Bu Lurah ya? Bukan tentang bakti sosial, tapi tentang keponakan saya. Keponakan yang mana lagi nih? Pak Hendro ki lho, modus mesti. Giliran ponakane Bu Lurah sing arep muncul kowe mesti semangat 45 iki lho. Lumung takon jengelen, rasane su to. Wis rapat yo meneng mbake ora takon, saiki kok bertanya. Waduh, seneni kabeh. Begini lho, keponakan saya baru datang dari Jakarta, namanya Tika. Lewangnya jeng Tika kenapa Bu Lurah? Wah, tumben Mas Ri ikutan bertanya, mesti ada sesuatu nih. Lah yo ming podo wae karo Pak Hendro nek iki. Kan cuma bertanya, Bro. Hai, sama tuh tenan bapak-bapak panitia iki. Yo ora to. Begini biar lebih jelas, nanti Tikanya saya panggil biar menjelaskannya. Setuju. Ya. Wah, iki luwe parah meneh iki. Wong mau dijak rapat jare ngantuk saiki setuju-setuju apa kuwi? Waduh. Ya sudah, saya panggilnya aja dulu jam Tikanya. Mbak Tika, sini Mbak Tika. Ada apa, Dek? Sini, sebentar, mau saya perkenalkan dengan panitia. Oh iya, Bu Dek. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini Tika keponakan saya yang dari Jakarta. Bu, alah, Mbak Jolbut gilo, ternyata mata keranjang juga, toh. Aku cuma menyapa dengan sopan, karena orang cantik bener ya. Terus mending gak usah disapan, nanti daripada normal. Ada yang cemburu terus. Normal aku jenis gue. Nah, mau kok makan malah ciloko lho mbak. Oh ya, tau dokter wepek ayu weh. Begini bapak ibu, ponakan saya ini seorang dokter hewan. Dia kesini, ke Jogja ini mau liburan. Dan sekaligus kepingin mencari pasangan hidup. Betul bapak-bapak, ibu-ibu yang dikatakan bude saya kalau saya seorang dokter hewan dan saya ke Jogja untuk liburan sekaligus untuk mencari pasangan hidup. Wes. Rifki. Master, lagi ngapain sih dari tadi kok sibuk sendiri? Ini bikin surat cinta untuk Bang Alex ini loh. Ini Bang Alex ini pesan surat cinta. Katanya mau dikasihkan ke dokter Tika. Walah. Katanya dia nggak berani ngomong, suaranya itu terlalu keras dan kasar, jadi mending pakai surat cinta. Pakai surat cinta tuh sekarang. Ini, udah nggak zamannya loh sekarang itu. Mending nganggo dukun. Wah, nggak mau. Masih pakai surat lagi cinta. Dede nih, pesan surat cinta sama Mas Tulus ini. Mas Tulus ini kan orangnya kemeringat kalau bicara sama cewek. Ya nggak pede. Makanya nih, yowes bicara dulu ini kejar tayang ini. Bukus rokok satu surat cinta ya. Ya, monggo. Mas Tri, bakti sosial besok itu katanya Jeng Tika mau ngadakan acara kesehatan gratis ya, Mas Tri? Iya, pokoknya siap membantu warga. Gitu. Katanya dia juga mau cari calon suami di Jogja. Mantep. Itu, sopan. Saingannya telu mau. Kalau model kayak Jeng Tika saya yakin orangnya itu cantik. Iya. Masih banyak lelaki yang cantiknya itu alami. Iya. Wah, juga nanti. Senyumnya itu manis. Aku tadi penasaran karo wonge iki piye iki. Pak, ini surat cintanya tak bikin atas nama aku dhewe yo. Pengin PDKT. Ya ora mung pengen ngerti lo, nek iso kenalan ngono wae ngono lho. Pokoknya itu jos Pak Lijo.
Bikin lele. Berarti rasa nganggo surat cinta-cintanan kaya iki ya? Enggak zamannya lagi. Iya. Gitu. Ya, surat cintanya udah jadi Mas Lulus. Gitu. Mas Dewo, Mas Dewo. Waduh. Sugeng dalu Mas Dewo. Aduh, Mbah Sur kok malam-malam kok kesini ada apa tuh Ben ini? Lo biasa anak muda, Mbah. Loh. Salaman dulu ya, kok salaman lama dulu. Iya. Mbah Sur, apa tidak dimarahi malam-malam kesini? Kalau malam kayak gini saya sudah bebas, istri saya sudah tidur. Oh, gitu. Nah, saya bisa berkeliaran. Nah, itu siapa itu yang di sana itu? Itu bukan itu bakul jamu, bakul jamu. Bukan garwane toh? Bukan, oh, bukan. Duduk di mana ini enggak ada kursi. Sini. Enggak apa-apa sini. Duduk ya. Ya, oke, nah, siap. Ini yang duduk kamu atau saya? Ya saya. Oh, saya tamunya kan. Iya. Saya lupa ya. Ada apa Mbah Sur kok tiba-tiba ke rumah saya ini? Mohon maaf loh ini saya tanya loh ya. Mohon maaf loh Mbah Sur. Siap. Apa manuknya kenapa? Manuknya Mbah Sur. Saya cuma mau tanya. Ternyata Jengtika punanya Mas Dewo itu dokter hewan ya? Jengtika itu ada apa namanya? Jengtika dokter hewan. Terus bawahnya ada punanya Mas Dewo. Punanya Mas Dewo. Iya gitu. Iya. Ah, yang manuknya di mana ya tadi? Kebetulan Mas Dewo. Oh, gimana? Kebetulan. Saya datang di tempat yang tepat. Saya pengen. Waduh. Hama no brodoli. Iya. Brodoli semua. Makanya itu saya kesini. Sakitnya atau sakit apa itu? Mak saya pengen manuk saya yang loyo ini biar bisa disentuh oleh Jengtika biar bisa beraja kembali. Waduh, minta maaf saya. Minta maaf loh Mbah Sur. Kenapa? Jengtika itu lagi neng Klaten. Waduh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aduh, besok aja enggak apa-apa ya. Oh, saya nunggu sampai pagi saya siap. Sampai pagi. Buat Jengtika siap saya. Nanti saya tutup rumahnya kok. Ya saya tidur sini kan enggak apa-apa, enggak apa-apa. Sakit jangan toh Mbah Sur, nanti enggak istrinya Mbah Sur nyari. Enggak, istri saya kalau sudah tidur itu udah enggak bangun-bangun. Aduh, sampai saya enggak enak loh Jengtika lama loh pulangnya besok loh itu. Baru ke Klaten dia. Gimana? Ya, yes, pokoknya saya tunggu di sini. Saya pulang dulu. Manut. Saya manut tidur sini juga apa-apa Mas Dewo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Boster, Mbah Buyut. Ngapa Mbah Buyut nang kene? Iki ndandake manuk. Walah. Aku ya arep ndandake pitik. Ning aku ora butuh kowe. Bucuk Jengtika. Jengtika iki lagi ning Klaten. Lah. Assalamualaikum. Iki aku urutane nomor 1. Alah. Ku sampean barku. Aku dhisik. Ning manuk kaya ngono kok. Mbok yo mrestake iki manuk sing sip ngono lho, kae nggonku kae pitike neng Robikon. Ha iki kan turungan kaya ngene iki opo iki gogokan dene. Alah. Ketake buyut, Mbak. Pitik cilik ngene iki. Aning pendelane biasane ampuh iki. Jengtika iki lagi ning Klaten. Terus mulih iku kok bengi, wis saiki bali. Bali sik ngono. Waduh. Lah kowe ning kene ngopo, Mbah? Buyut. Lah biasa iki aku ngentani Mas Dewo kuwi mau. Aku kok ora percaya ya. Ah coba ngono takono Mas Dewo ngono. Assalamualaikum. Mbak Jindel lagi, uang tua si Jimena itu lagi ngopo menaik ya. Buat tiang sepuh neng kene iki, ya mene kok dora bobo iki udah ngopo. Sepuh ini nak umure, neng sing penting isi konsumsi nomi. Iya tak? Iki mesti pel biru iki rusak iki. Wong sepuh-sepuh iki mung pel biru iki. Saiki kowe iki nang kene ngopo? Aku iki dolan dene arep mriksake pitikku, manukku iki lho, Mbak. Ya arep golek Jengtika. Lah ya nek kuwi mesti ana ya ana iki. Wong isih enom kok ya manuke wis bermasalah. Ya. Alah. Wis repot. Wis, jan. Nek debat karo wong sepuh-sepuh ngene iki repot. Wis ngene. Enom ini kalah. Wongne wis rasah kok kan ngomong saiki urut antri. Nunggu. Bariki aku dhisik. Aku nomor 1. Ah, wis lak penyakiten apa piye kowe iki, Mbah Sur? Aku tekan dhisik dhewe. Wis, enom ngene iki aku nomor 1. Nomor 2. Nomor 3 wis ngono wae. Assalamualaikum. Stop.
Ngopo ya jauh nengin itu? Ngapain kamu? Ngopo ya kan sama ini? Toko-toko dunia perguruan silat kondisi semuanya nengin ngopo ya? Ini yang tanya kan situ tuh mau ngapain kesini? Ayo biasa dokter hewan ya konsultasi gitu. Iki iwa arwana. Iwa apa ini? Ndol. Arwana dap. Lho piye to? Aja dicekel. Oh bajindel iwa kono. Lagi. Waduh kongane ora tambake. Wes. Kok sadar pitul iku. Wes bali. Bali. Iki mah oke bagus. Alah modus mengko sikik. Bali opo? Antri. Sing tekan kok ndur nomer. Aku wis kroso iki wong arep wis janji telepon e momon dene jam 10. Ora iso. Iki wis jam 21 lho. Iki bangone kebak. Nek kowe arep ketemu dokter Tika adus dhisik. Lah iki wae iki on banyu to wis. Ambumu iki lho aku. Mangkane iki arep periksa. Goreng wae. Wis ngaling-ngaling. Nale. Nale. Eh alah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Heh, ngopo? Tuku batik. Iya. Tuku batik apa tuku hanger? Tuku batik ora mungkin tuku hanger, Bro. Biasane kowe nang klitikan kuncen to kowe? Pasar Sentir. Pasar Sentir, Pak. Pasar Sentir. Dedet apa itu kuning ini? Yo dedet. Endi dompetmu endi? Endi? Ayo kowe wis kedadean. Endi? Aku ora gosak kebetulan iki. Aduh. Arep tuku batik ora nggawa dhuwit. Modus iki. Wis. Eh, ora ndemok, ora ndemok. Ora sang ndemok. Duitmu endi duitmu? Ya aku nek kedadean aku kuwi. Ora wangun kowe nganggo kok ngono kuwi. Hati-hati rasa ditemok kok ndak reget, Mbah John But. Iki paling ya ming modus iki. Wis. Ha. Saiki bali. Masake bojomu ki lagi lara kok malah dolan dene karo ngopo? Arep tobat karo ngopi sekalian. Wis diperiksae dhisik bojomu. Wis ngene, Pak. Diperiksae wae to, Mbah. Ora aku arep tobat. Tak jajake wae ayo. Wis to. Ora arep tobat. Endi duitmu? Yongko. Oh, engko. Ya sing engko. Dantel wae, dantel. Wes. Wes apa iki? Ayo. Aku arep nganggo iki dokter Tika to. Ayo. Permisi, Mbak Tika. Wah. Ampun. Wis kok jentika to berarti nek masalah. Alah kok bali wae, Mbah. Wong pitik koyo ngono yo te yo pesake, Pak. Arep goleki sopan ndi? Goleki papi. Nah, iku kuwi. Papimu. Nduk ngopo, Nduk? Eh, goleki mami ki lho, Pi. Engko aku engko bengi arep nyetel iki engko bengi, ya iku. Ngombahi iku tenang wae, tenang. Iki lho, mami WA terus. Wis. Kanca-kanca iki kenapa? Asik opo? Opo? Lah, papi ki pergi dari papi. Alah, ngopo diskuwi no, iki mau lah. Iki pitik koyo ngene iki mau dicites ben loro. Iki mengarep ketemu karo dokter Tika. Lah ngono to, Mbak Sur? Pitik niku pasti. Iki pangi meneh to. Wah, ya sesuk diobati. Wis papimu dajak bali wae. Heeh, wis bali wae, Mbak Sur. Wis tuwa ya kok kean acting kowe iki. Ya, ya wis rasa ndene meneh ya, Mbak Sur. Rasa ndene. Kemulan ku ndak encoke kumat. Wis. Wong tuwa ya arep aneh-aneh wae lah, Mbah Sur. Pesaing sudah berkurang satu. Lah Bos tuh di sini toh. Jeng Bos asing tindak pundi? Saya tuh barusan ditelepon sama Nyonya jenengan. Iya. Katane nek ketemu jenengan di jalan suruh cepet pulang. Oh, Jeng Bos ini mau kemana? Wis, bali dhisik bali, Mbah Bos. Ora, aku tuh tanya Jeng Bos mau kemana. Saya mau kulaan batik. Oh, gini aja Jeng Bos. Nanti nek Nyonya aku telepon, bilangin aku baru rapat di desa. Wah, mau aku nek kon ngapusi. Mak, mengko ndak dikunci. Malah repot to, Mbak. Wis monggo. Oh, kuwi bener kuwi. Wis sana ge cepet pulang, saya tak kulaan batik. Nggih, sekedap melih, Bu Bos, sekedap melih. Nggih. Nggih, sekesake Bu Bos. Oh, alah. Yo ngerti, Dai.
Aduh, aduh. Syukurlah tau Mbak Foster di sini toh. Alah opo meneh iki opo meneh. Wis. Bapak Ibram niku nelpon orang sekampung suruh nyari Mbak Foster, Jek. Waduh. Bapak nek kuwi Mbak Foster wis bali wae. Wis bali wae. Mesake ya. Gawat nek tenan. Wong sak kampung ya Mbak Foster. Jeng dumbo iki ndine arep ngopo? Golek Mbak Foster kon bali Mama Ibram niku kon telepon iki lho, wong sekampung mbok telepon kabeh kon goleki Mas Mbak Foster iki lho. Alah kowe iki ya padha wae. Nek aku bali aku arep telepon mamahe Sekar. Wong digoleki terus nganti wong sekampung do teko. Ya wis. Ya 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 ya, delan kan aku bali. Ya Mbak. Neng ya Bandang Bali mesake kan. Iya ya 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 ya. Ya wis tak pamit ya Mbak. Ya 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 ya. Heeh. Nomere mamahe Sekar duwe ora iki? Dumbo. Ono ya. Ketoke ono. Ya aku tak SMS Mbak. Oh, gampang. Tak Bandang Bali aja lali, Mbak. Golek wong sak kampung. Ya ya ya. Mau jeng bos. Tuh. Terus jeng dumbo. Sakjane ono apa iki? Selamat malam. Jeng Ellen. Dari mana Jeng Ellen? Dari rumah Mbak Foster. Ke mana jeng? Mau ke sini. Pak Jurken, mamae Sekar pesen karo aku. Oh, HP-mu ki diuripno. Ping 100 buntet di telepon ora iso. Ping 100 buntet Mbah Jurken. Dadi ra ngerti nek ditelepon jeng. Saiki uripno. Teleponen mamae Sekar. Men ora kuatir. Oh iya. Modus. Modus. Matur nuwun jengeran, matur nuwun tak bele mengko ya. Nggih wis ya. Tak mlebu sik. Nggih, matur nuwun jeng. Matur nuwun. Alah alah. Ngopo lu Mbak Foster? Aiso. Alah. Loh. Mbak Foster di sini. Katimo. Mas Jurken kok pada ngumpul kayak pilkada aja. Pada ngumpul semua. Ada apa? Madosi ya? Dokter Hah? Tika. Waduh, Dokter Tika. Jadi kamu? Saya sama cari Dokter Tika Kang Dewo. Aduh, dokter. Mau meriksa ke burung saya. Jadi aduh. Sabar dulu ya, saya sampaikan ini sebelumnya, tapi saya mohon maaf Mbak Foster sama Pak Jurgen ini ya. Aduh, Tika itu tadi pamitnya sama saya ke Malioboro. Tunggu. Tadi ke Malioboro. Terus tadi setelah dari Malioboro itu mau ke Klaten. Nah, saya tuh juga heran. Dia itu malah naik andong dari Malioboro ke Klaten. Hai, bisa pulangnya bisa besok toh itu. Ditelepon. Sudah ya telepon nih Pak, suaranya suara jaran nih. Hai ya itu. Gimana Pak Jurken sama aduh gimana ayo, Mbak? Kang Dewo kok ora ngomong ket mau-mau tak ngerti koyo ngene iki. Ya itu. Saya itu tadi kan baru tidur toh. Kok ono suara glodak-glodak kayak apa? Tak kira itu tikus sablone tamu toh. Waduh, maaf lho ini. Ngerti ora ya, ayo bali mau-mau ya, aku iki. Maaf sekali lho, Mbak. Ditunggoni nyonya aduh, aku. Maaf sekali ya, maafkan Tika ya Pak Jurken ya. Ya. Maaf ya. Saya tak pamit dulu. Iya. Besok malam saya kesini lagi ya, Kang Dewo. Mbok minum-minum dulu itu udah tak bikinkan ya tadi. Wes sudah besok. Sudah. Oh ya, umat wis kesuwen saya. Oh iya, terima kasih. Aduh, maaf. Wis. Waduh. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Aduh, sulak barang arep digowo iki. Assalamualaikum. Kulun nuwun. Ya. Oh, Pak Endro kok. Pripun? Tahun enggak pernah ketemu wajahnya sudah. Oh, yo mboten lho. Ada apa Pak Endro? Dokter Tika enten? Dokter Tika? Nggih. Waduh Pak Endro, tadi itu Dokter Tika itu baru pergi ke Klaten. Dan pulangnya baru besok. Monggo, Mas Tika kan masuk. Kok bawa kerinci? Ha niki ajeng Hello Kitty rada demam ajeng mriksake teng Dokter Tika. Ning kula ya demam biar mriksake karo Dokter Tika janjane. Waduh. Mohon maaf sekali. Bagaimana kalau waduh kasihan ya. Iya. Jadi ini demam. Demam.
Pak Idrus juga demam. Wah iya, saya ketemu dokter Tika tadi demam terusan. Gimana? Tapi si... Pulangnya kapan? Pulangnya itu besok ya, gimana? Waduh, saya besok dikabari ya. Oh iya, iya. Nggih. Tapi nggak apa-apa pulang gak besok. Nggak apa-apa, nggih. Ya, mudah-mudahan nanti lekas sembuh. Nggih, amin, nggih. Matur nuwun, nggih. Nggak mampir dulu. Ampun, Pak Idrus. Saya masakkan ya. Ah, sesok wae lirene meneh, nggih. Oh iya, patung Pak Idrus. Nggih, bareng, nggih. Pak Deo. Oh, ada apa ya? Mau ketemu dokter Tika. Oh, dari Papua? Iya. Loh, keperluannya apa dengan dokter Tika? Kunci saya, Pak, sakit. Oh, ininya sakit? Iya. Bukan Bapak yang sakit? Iya. Kok yang pucat malah Bapak ini? Tapi ini sakit, sebentar. Aduh, gimana ya? Aduh, maaf ya, jauh dari Papua ya. Iya. Aduh, dokter Tika itu sedang di Klaten. Oh, pulangnya itu baru besok, gimana ya? Besok aja, Pak. Kenapa? Besok aja? Iya. Tapi nggak apa-apa itu? Nggak apa, Pak. Maaf loh ya. Iya. Saya minta maaf loh ya. Nggak apa, Pak. Aduh, saya minta maaf sekali ya. Nggak, Pak. Saya minta maaf banget. Iya, ya, maaf sekali ya. Iya, Pak. Iya, maaf. Iya. Ya. Besok kesini lagi ya. Iya, Pak. Silahkan. Iya, Pak. Wah, gara-gara Tika ini semuanya jadi kacau. Spidol aja rusak. Wah, belum tak buka toh. Wah. Hei, kamu Tika. Oke. Kamu gara-gara kamu semuanya kacau, berantakan. Saya enggak bisa kemana-mana ini ya.